Selamat pagi semuanya. Ini aku ada di parkiran Putri Mutun. Selamat pagi buat kalian semua. Selamat beraktivitas, selamat menyiapkan pagi ini. Mungkin yang punya rencana-rencana bagus, semoga dilancarkan semua rencana semuanya dan berjalan lancar. Dan semoga kalian semua sehat dan enak makan. Ini aku ada di Pantai Putri Mutun. Aku seminggu 2 kali ya kesini. Ini airnya lagi sedikit pasang. Udah rame ini tanggal 15 September, tapi banyak yang ke laut ya. Dan itu ada yang jual ikan. Ini aku ada di nih yang beli ikan ya. Ada yang beli ikan kerapu, ikan beronang. Ini ikannya dari nembak ya, bukan jala atau mancing. Itu mama-mama Cina yang beli, yang belanja. Jadi apa ya? Kata mereka ini kalau ikan kerapu nggak boleh dibakar atau digoreng, jadi bolehnya di steam atau di sop biar khasiat minyak omega apanya gitu nggak hilang. Kalian yang di luar negeri tahu lah apa artinya di steam ya. Kalau ini aku hilangin suara aslinya karena berisik banget. Terus di sampingnya ini ada kapal itu tuh. Ada kapal itu, ada musiknya kuat banget kayak orang hajatan gitu, pakai soundnya gede banget. Terus lagunya aku koplo remix, ya udah campur aduk. Aku takutnya kena copyright. Bukan takut. Aku belum bisa caranya ngatasin kok. Ini terus aku mau kasih musik itu tadi kayaknya gimana gitu ya, kayaknya biarinlah, aku punya ciri khas sendiri, punya ciri khas tanpa musik, jadi apa ya, punya ini sendiri gitulah. Sok gaya banget ya. Ini airnya lagi ini ya pasang, tapi nggak terlalu. Kalau sampai pasang tuh sampai sini, kalau nemen apa pasangnya tinggi ya bisa sampai jalan. Ini airnya cuma sampai di bawah pondokan. Biasanya sampai sini nih. Terus ini perbatasannya Putri Mutun ya. Terus sampai ke sini nih udah ikut Putra Mutun tuh. Ini ke Putra Mutunnya, kalau anak-anak bapakku bawa cucuku sukanya di situ karena lebih cetek airnya. Di Putri Mutun itu agak dalam ke tengah dikit. Ini lagi pada dibersihin, disapu-sapu. Ini tuh masih kosong, masih pagi banget ini, matahari belum kelihatan, orang masih jam 6 belum ada. Ini kalau pagi disapu, tapi ini sampah kemarin sore, jadi ke bawah air yang naik ini, jadi itu disapuin kan. Tapi sampah kemarin sore yang numpuk di pinggir pantai, yang habis di orang bakar-bakar, dibakarin, malah ikut ke air. Tuh, airnya keruh, apa? Airnya bening, tapi sampahnya banyak. Ini Caca lagi nungguin aku, dia belum mau masuk ke air. Dia belum mau masuk ke air, nungguin aku ke tengahnya. Tapi alhamdulillah dia nggak nangis. Kadang-kadang nangis dia. Kalau itu Arya, Arya udah ke tengah. Aku ini kesini
latih dia itu biar bisa berenang. Nanti dia kalau ini bentar lagi pelampungnya dicopot, terus dia belajar berenang. Tuh, belum kelihatan kan mataharinya? Fajarnya belum kelihatan. Itu di sana Pulau Tangkilnya. Itu banyak yang itu loh, orang-orang Cina itu kalau berenang itu dia orang langsung nyebrang, nyebrang ke sana ke Pulau Tangkil itu, sampai Pulau Tangkil balik lagi terus naik ke darat pulang. Katanya biar jantungnya sehat. Kalau aku nggak berani ke tengah karena aku bawa cucu, bawa anak-anak kecil. Tuh, masih pagi. Kalau mau lihat sampahnya, ini sampah akibat orang yang buangnya nggak mau ke tong sampah. Sisa-sisa dibakar sih, kemarin sore dibakarin tapi nggak habis, jadi kayak gitu tuh. Ini kalau mau ke Tegal Mas, di sini nih dermaganya tuh. Pada lewat sana dermaganya. Tegal Mas ongkosnya 500 satu kapal. Kalau ke Pulau Tangkil 200 tuh kapalnya siap antar. Kalau ke Pahawang bisa juga, tapi nggak tahu aku harganya berapa. Yang spesial untuk ke Pahawang itu biasanya dermaganya dari Ketapang. Kapan-kapan nanti tak aku ke sana, ke dermaga Ketapang. Itu Teluk Betung dan Pelabuhan Panjang. Di seberang sana Pelabuhan Panjang tuh. Kapal-kapal besar nyandar. Ini masih pagi banget, belum ramai. Ya udah rame lah, udah lumayan rame walaupun masih pagi. Kalau Caca nungguin aku, dia mau berenang. Tuh masih kosong, belum pada datang. Kalau siang mungkin datang. Ya, kalau hari Sabtu ini jam gini ini ya udah rame, ada rombongan yang senam-senam. Tuh kan banyak yang ke sana, yang ke tengah-tengah itu. Dalam itu, kadang-kadang ada ubur-ubur, makanya aku nggak mau ke tengah. Nyari di pinggir aja, aku kan bawa cucu, yang penting cucuku bisa berenang aja ke tengah, cari yang airnya agak bersih. Ini lagi banyak sampahnya tadi di pinggir, tapi kalau ke tengah kan enggak ada itu kakung. Oh itu anak orang ding, itu Arya. Itu kakung di tengah. Arya udah mulai lumayan sih, udah bisa ngapung-ngapung ke ini berenangnya, tapi belum bisa tahan napas lama. Mudah-mudahan nanti kalau memang dia mau kayak bapaknya jadi polisi atau mau jadi marinir atau mau jadi apapun, kalau bisa berenang kan enak namanya ya. Namanya sekali dayung. Oke deh teman-teman, aku mau mandi dulu. Ini Caca nungguin aku, dia belum mau ke tengah kalau nggak ada aku. Dan ini pas jam 6:30 kita pulang. Sama mandi. Tuh kampung di sana itu. Tuh orang masih pada di tengah. Kami udah pulang. Orang pada baru datang yang lainnya. Aku udah pulang. Pak mau beli gemblong nggak Pak? Nggak, gemblongnya gede-gede loh Pak. Nih. Kami pulang karena udah harus buka toko. Tuh mataharinya cerah sekali. Tebang pohon randu yang gede di situ. Ya. Ini mutun. Mutun yang resmi sebenarnya ini. Tuh ada pintu portal, portal itunya, pintu apa? Pintu loketnya. Kapan-kapan sih nanti kita ke sana. Ini kalau pagi gini masih sepi di sana. Hari biasa. Tuh. Ini mutun aslinya. Cantiknya bunga bougainville.
Oke, makasih udah ngikutin videoku. Selamat beraktivitas untuk kalian semua. Salam sukses selalu.